yang telah kau lakukan. Perbuatanmu yang ajaib, tak ada yang bisa bandingkan. Denganmu ya Tuhan, ku mau beritakan dan menyatakannya. Tak terhitung, tak terhingga kebaikanmu, oh Tuhan. Kasihmu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Banyak yang telah kau lakukan. Oh, perbuatanmu yang ajaib, tak ada yang bisa bandingkan. Denganmu ya Tuhan, ku mau beritakan dan menyatakannya. Terhingga kebaikanmu, oh Tuhan. Kasihmu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Yang setia, oh, tak terhitung, tak terhingga kebaikanmu, oh Tuhan. Kasihmu yang selalu mempesona selamanya di sepanjang hidupku. Kasihmu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Selamanya di sepanjang hidupku. Selamanya di sepanjang hidupku. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama pembacaan yang kita ambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Dikatakan demikian, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kehilangan seorang anak merupakan sebuah peristiwa yang mendatangkan luka tersendiri, mendatangkan rasa duka tersendiri. Kerap kali itu mengganggu dalam kehidupan orang per orang. Bahkan dikatakan bukan hanya Naomi kehilangan anaknya, tapi dia juga kehilangan suaminya, Elimelek. Ya, hal itu menegaskan sebuah perkataan yang kerap kali kita dengar, ada waktunya untuk kita bertemu, ada waktunya untuk kita berpisah. Kerap kali perlu kita sadari bahwa ada momen yang memang kita melihat jauh lebih besar, jauh lebih dalam apabila kita mencoba untuk mengerti ke semua perjalanan itu. Momen di mana itu? Momen di mana anak-anak itu ada bersama dengan kita? Pernahkah kita sadar bahwa sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita, yaitu pada waktu mereka ada bersama dengan kita, kita sebagai orang tua, kita memainkan peranan kita lebih maksimal. Suatu kali saya bertemu dengan seorang orang tua yang mana dia mengingatkan kepada saya tentang cepatnya waktu itu berlalu. Dan di tengah-tengah dia sadar waktu itu berlalu dengan cepat, ada sebuah kegelisahan yang muncul dalam kehidupan dia. Bahkan kegelisahan itu bernuansa kesedihan. Apa itu? Penyesalan di mana dia tidak memainkan peranannya sebagai orang tua secara maksimal. Di saat anak-anak mereka masih bersama dengan mereka. Saya menyapa kepada setiap daripada kita warga kerajaan sebagai orang tua. Mari, ambil waktu sejenak untuk apa? Untuk kita boleh melihat bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang mana kita bersama dengan anak-anak kita. Itulah waktu yang sangat berharga. Apabila kita tidak memainkan peran kita secara maksimal di sana, maka kita akan cenderung meratapi. Maka kita akan cenderung mengatakan bahwa waktu-waktu yang terbuang itu mendatangkan namanya sebuah duka cita dalam kehidupan kita. Masihkah kita ingat tentang sebuah janji yang kita ucapkan di hadapan hamba Tuhan pada waktu kita menyerahkan anak kita di hadapan jemaat? Janji itu berkata demikian. Bersediakah Anda, orang tua, untuk mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan? Janji itu merupakan janji yang harus kita ingat bersama. Untuk apa? Untuk setiap kali kita bertemu, berkumpul dengan anak-anak kita, kita tanamkan nilai itu, takut akan Tuhan. Mengapa? Karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Oleh karena itu, setiap daripada kita, mari, dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, para orang tua. Tidak ada kata terlambat. Selepas program ini, mari, kita ambil waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Untuk apa? Untuk membangun hubungan. Bukannya membangun hubungan saja, tapi menanamkan nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan mereka. Itu adalah tugas setiap daripada kita. Sebelum waktunya itu terlambat. Oleh karena itu, mari ambil waktu sekarang. Untuk apa? Untuk kita boleh memaksimalkan peran dan fungsi kita. Mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan kami untuk kami boleh menangkap pelajaran daripada perjalanan Naomi. Yang mana anak-anak mereka menikah dengan orang-orang Moab. Dan pada waktu mengalami namanya masa sulit, masa sukar, yaitu kehilangan daripada anak-anaknya, Naomi merasa pahit di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk melihat pelajaran ini untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Duka yang paling mendalam bukan saat kita kehilangan daripada anak-anak itu. Tapi duka yang mendalam adalah saat di mana kita kehilangan waktu-waktu yang berharga. Yang mana Tuhan memang percayakan kepada setiap daripada kami orang tua. Di saat mereka bersama dengan kami. Tetapi kami gagal untuk kami berperan sebagai orang tua. Menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Tanamkan nilai itu dalam kehidupan kami, kami sebagai orang tua. Untuk kami senantiasa menghargai setiap waktu kebersamaan bersama dengan anak-anak kami. Untuk kami boleh menanamkan nilai itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh membawa keluarga kami dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.